sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat datang di channel saya, Anto Wayu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Oke, kali ini saya sedang berada di daerah Pecinan Muntilan. Nah, kali ini saya pengen jalan-jalan ke arah kaki Gunung Merapi, teman-teman. Nah, untuk perjalanan pertama ini saya mau ke salah satu embung yang kemarin baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi, yaitu Embung Dukun. Nah, ini saya masih di Jalan Pemuda Muntilan atau daerah Pecinan. Nanti di perempatan pas toko Laris itu kita akan belok ke arah kanan, teman-teman. Oke, jalan. Sebenarnya saya belum pernah ya ke embungnya, cuman tadi sudah lihat-lihat di Google Map. Sepertinya sudah sering lewat jalan situ, cuman dia agak masuk begitu. Nah, ini ada peserta Laris, terus kita belok ke arah kanan pas kelenteng. Ini daerah perempatan Sayangan. Jadi kalau ke arah kanan itu ke arah Jogja, teman-teman. Nah, saya ambil yang lurus yang ke arah Dukun atau masuk ke Jalan Sleko. Depan itu kita akan belok ke kanan. Ini SMK Pangudi Luhur Muntilan. Nah, kita akan belok kanan di sini, teman-teman. Nah, Dukun itu ke arah sana. Masih lumayan jauh. Oh, kalau lewat jalan Sleko tadi itu sudah sering saya, teman-teman. Sudah sering lewat situ. Nah, saya mau coba yang lewat sini. Nah, ini belok ke kiri. Mudah-mudahan bener ya. Kayaknya bener ini belok ke kiri sini. Nah, terus ini naik terus. Wah, sayang sekali Merapinya tertutup awan. Kita sampai mana ini ya? Kayaknya kok rame begitu. Apalagi ini sudah sampai Dukun ya, pusat wilayah Dukun mungkin ya. SMP Negeri 1 Dukun. Kita cek lagi. Nah, salah belok, teman-teman. Kita harusnya lurus saja. Oke, kita lurus saja.
Wah, ini jalannya sudah mulai ada lubang-lubang di sini. Mana nih? Lurus aja lah. Oh, sekarang jalannya sudah mulai berubah menjadi cor semen. Nah, sebentar lagi kita sampai di Embung Dukun, teman-teman. Kayaknya sih di depan situ. Karena pas setelah tikungan tadi cuman sedikit lagi. Embungnya di sebelah kiri. Embungnya di sebelah kiri. Mana ya? Nah, ini dia, udah sampai kita. Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya sudah berada di Embung Dukun yang ada di Kemiri Ombo, Dukun, Kabupaten Magelang. Nah, ini adalah salah satu embung yang ada di ketinggian yang ya agak lumayan tinggi lah. Nah, kalau kita lihat ke arah sana itu ada Gunung Merbabu, terus sebelahnya adalah Gunung Merapi, dan kalau dilihat secara langsung itu sudah dekat sekali. Nah, embung ini relatif baru ya teman-teman, karena kalau dilihat dari bangunannya ini masih seperti bangunan baru, bersih. Embung Dukun ini area parkirnya sangat luas ya teman-teman, jadi terlihat di video untuk parkirnya itu sangat luas. Nah, embung ini terletak di wilayah KRB 2 Gunung Merapi. Sebelumnya di lokasi ini merupakan lokasi tambang pasir atau galian Merapi yang terbengkalai. Nah, embung ini merupakan salah satu embung yang kemarin barusan saja diresmikan oleh Bapak Jokowi. Nah, jadi Bapak Jokowi kemarin meresmikan embung yang ada di Purworejo, yang ada di Dukun, terus satu lagi embung yang ada di daerah Pakis, Kabupaten Magelang. Nah, ini adalah akses air masuk yang masuk ke embung ya teman-teman. Oke, kita akan coba turun ke wilayah embung. Jadi karena ini bekas galian tambang ya, jadi embung ini sangat dalam, jadi kita harus turun. Oke, kita akan coba turun teman-teman. Lumayan tinggi juga ini turunannya. Dan di sisi ini bangunannya tinggi sekali ya, di sisi ini dindingnya. Nah, ini adalah aliran air yang masuk ke embung. Nah, itu merupakan jalan saya turun tadi teman-teman. Jadi turun dari atas tadi parkirnya. Oke, kita akan coba keliling, mengelilingi embung ini teman-teman. Jadi mungkin mohon maaf kalau videonya agak goyang ya, karena saya tidak menggunakan action cam.
Nah, di sini juga ada himbauan untuk tidak boleh berenang di embung. Untuk kanan kiri dan sekitarnya, embung ini masih berupa lahan pertanian penduduk dan masih aktif ya. Jadi masih ditanami sayur-sayuran dan tanaman-tanaman lainnya. Nah, untuk airnya itu sangat hijau sekali, teman-teman. Terus kalau saya lihat, ini tidak ada ikannya ya. Jadi belum ditebar benih ikan. Nah, di bagian sini ada pintunya, jadi ada turunannya. Kita bisa melihat atau bisa turun lewat sini, terus melihat ke pintu air yang keluar, teman-teman. Jadi ini pintu air yang keluar. Namun karena debit airnya masih kecil ya, jadi ini masih ditutup atau masih kering gitu ya kelihatannya. Nah, ini pintu airnya. Untuk airnya ada di sini, dan di situ ada semacam tempat yang agak luasan gitu. Nah, kalau lihat ke sana, coba lihat, jreng, sangat indah sekali ya, bisa melihat Gunung Merapi, dan di sebelahnya ada Gunung Merbabu. Nah, karena wilayah ini merupakan masih dalam wilayah KRB, kawasan rawan bencana 2, jadi memang tempatnya sangat dekat sekali dengan Gunung Merapi ya. Bagus sekali ya pemandangannya, cuman sayang Merapinya, Gunung Merapi dan Gunung Merbabunya tertutup awan, teman-teman. Jadi wah, sebenarnya kalau misal bisa lihat gunungnya bersih begitu, bagus sekali nih pemandangannya. Oke, kita berjalan menyusuri dinding yang sangat tinggi ini, teman-teman. Kalau yang sebelah sini sih belum tinggi ya, nanti yang sebelah sana itu tinggi. Wah, ini sudah ada yang rusak nih. Ini kayak tanahnya itu ngisinya kurang padat, terus kena air, akhirnya amblong gitu. Wah, saya kira itu kalau belum ada ikannya, teman-teman, ternyata sudah ada, dipelihara nila warna merah itu. Tuh, banyak sekali ternyata. Saya kira kalau tadi nggak ada ikannya, yang di daerah pojok dan tengah tadi nggak ada ikannya.